snøren til hjertet. Det er hypernatur. Pappa? Bagaimanakah jika sebuah legenda tiba-tiba menjadi kenyataan? Di mana sosok makhluk yang menjadi mitos zaman purba muncul dan membuat kepanikan di zaman modern seperti saat ini? Seperti troll, sebuah makhluk raksasa yang terbuat dari batu dan tanah. Lalu bagaimanakah troll ini bisa muncul? Dan apakah makhluk ini sangat berbahaya? Mari masuk ke dalam pembahasan. Film diawali dari sebuah pegunungan di Norwegia, tepatnya di puncak troll Romsdalen. Ada seorang anak dan ayah yang sedang mendaki sebuah gunung batu. Anak itu bernama Nora, dan ayahnya bernama Tobias. Saat sampai di puncak gunung, Tobias kemudian memberitahu sebuah dongeng untuk Nora. Tapi Nora malah terlihat bosan, karena Tobias selalu menceritakan sebuah dongeng yaitu makhluk bernama troll. Tobias kemudian menyuruh Nora melihat menggunakan hati agar bisa melihat troll secara nyata. Nora mengikuti apa yang dikatakan oleh Tobias. Setelah sedikit konsentrasi, dan ternyata benar. Sekilas Nora melihat wajah monster troll yang sedang berbaris di bukit bebatuan. Film kemudian dibawa ke 20 tahun kemudian, di pantai barat Norwegia. Saat itu, tim arkeolog sedang mencari fosil di sekitaran pantai tersebut. Dan salah satu anggotanya adalah Nora, yang kini telah tumbuh dewasa dan menjadi seorang paleontologi atau ilmu yang mempelajari tentang bentuk-bentuk kehidupan masa lalu, termasuk evolusi, interaksi, serta fosil. Saat ini, biaya penelitian mereka tengah dihentikan oleh pemerintah dikarenakan belum ada hasil yang memuaskan yang didapat oleh tim Nora. Namun seolah ada keajaiban, tiba-tiba Nora menemukan sebuah fosil, makhluk raksasa zaman dahulu yang membuat semua anggota tim bersorak karena penemuan besar ini. Would you look at that? We got something! Di waktu yang sama, di pegunungan Dovre, tengah diadakan pembuatan rel jalur kereta cepat. Di sana juga terdapat beberapa orang pecinta lingkungan yang mengecam pembuatan rel kereta cepat tersebut karena akan merusak gunung-gunung di sekitaran wilayah tersebut. Para pekerja tak peduli akan demo yang terjadi. Mereka melanjutkan pekerjaannya dengan meledakkan gunung tersebut. Setelah ledakan, para pekerja berniat kembali masuk ke dalam lorong gunung. Namun tiba-tiba, gunung tersebut runtuh, serta dibarengi sebuah ledakan besar misterius. Hingga para pekerja itu semuanya tewas. Ledakan itu langsung didengar oleh pihak pemerintah yang bermarkas di benteng Akershus, kota Oslo. Mereka mendeteksi ada sebuah ledakan misterius yang disinyalir sebagai teror dari pihak luar. Jenderal langsung memberitahukan temuan tersebut kepada Perdana Menteri. Saat itu asisten Perdana Menteri bernama Andreas mengatakan bahwa rekaman video yang terjadi di pegunungan Dovre adalah sebuah jejak kaki. Namun hal itu malah membuat Menteri tertawa. Karena tak mungkin zaman sekarang ada makhluk dengan jejak kaki sebesar itu. Sang menteri kemudian memerintahkan Andreas untuk mencari ahli yang cocok untuk meneliti fenomena ini. Dan ternyata pilihannya jatuh kepada Nora. Ia dijemput menggunakan helikopter. Karena ini masalah keamanan negara, Nora pun rela meninggalkan timnya. Sesampainya di markas militer Norwegia, Nora langsung ikut dalam rapat terbatas para pemimpin negara. Setelah melihat sekilas video dan juga mendengarkan keterangan beberapa ahli, Nora dengan lantang menyanggah analisa para ahli. Fotavtryck.
Er det en spesiell skog? Unnskyld, er det kødd? Jeg kan forsikre deg om at dette her... Ia mengatakan bahwa jelas dalam video itu adalah sebuah jejak kaki. Namun hal itu membuat para petinggi militer menertawakannya. Tiba-tiba Sigrid masuk ke dalam rapat sembari menunjukkan sebuah video ledakan Gunung Dofre. Di dalam video itu terdengar sebuah raungan seperti binatang dan juga terlihat ada sesosok makhluk raksasa dengan dua kaki dan juga dua tangan. Hal itu membuat semua orang terkejut. Der, hvis du kan ta det derfra. Dyr? Bergeser ke wilayah Lesja, seorang pasangan lansia sedang menikmati sarapan. Kemudian terjadi hal yang mengerikan. Seluruh rumah bergetar yang membuat kedua lansia itu bersembunyi di ruang bawah tanah. Setelah beberapa saat, inilah yang terjadi. Rumah mereka telah hancur setengahnya. Di halaman rumah mereka juga terbentuk sebuah jejak kaki raksasa. Kembali ke markas angkatan bersenjata, masih terjadi perdebatan antara Nora dan para petinggi pemerintah. Jauh itu ada 40-50 meter. Ada noen... Så snill snakk, så folk forstår hva... Nora mengatakan, ia rela meninggalkan pekerjaannya jika dibutuhkan pemerintah. Setelah itu, Nora dijadikan sebagai penasihat ilmiah pemerintah. Dan saat ini, Andreas mengajaknya untuk melihat wilayah Lesja di mana rumah lansia tadi berada. Di sana, mereka disambut oleh Chris, kapten pasukan tentara pengamanan. Chris menjelaskan situasi dan temuannya. Sesuatu telah bergerak dari utara ke selatan, dan jejak kakinya hilang saat mencapai sebuah perbukitan batu. Lanjut lagi, mereka menemui pasangan lansia untuk mencari informasi lanjutan. Namun lansia itu tak bisa memberikan petunjuk apapun, karena masih shock. Serta mereka bersembunyi di ruang bawah tanah, jadi tak mengetahui apa yang terjadi pada rumah mereka. Sang istri hanya mengatakan bahwa ada suara raungan kesedihan dari sesosok makhluk yang ia sendiri tak tahu jenis makhluk apa. Setelah itu, Nora, Andreas, dan juga Chris menelusuri jejak kaki tersebut hingga ke titik terakhir. Disinilah Nora mengingat ayahnya. Barangkali ayahnya lebih tahu tentang fenomena ini. Tanpa buang waktu, Nora mengajak Andreas dan juga Chris ke rumah ayahnya. Dan inilah keadaan ayah Nora. Tobias mengalami stres akibat ambisinya menemukan troll. Hal itulah yang membuat Nora meninggalkannya. Vi skal ikke ta dem med oss det. Saat masuk ke dalam rumah, terlihat ratusan catatan Tobias mengenai troll. Kembali perdebatan terjadi. Tobias dengan fantasi trollnya dengan Nora yang berpikir rasional bahwa troll memang tak pernah ada. Tobias mengatakan troll punah karena program kekristenan yang ada di Norwegia berpuluh-puluh tahun yang lalu. Setelah itu, mereka kembali bergegas menuju titik menghilangnya jejak kaki misterius tersebut. Saat itulah, Tobias menyadari ada yang berbeda antara di peta dengan bentuk pegunungan yang ada di wilayah tersebut. Tobias segera meminta turun untuk mengecek pegunungan tersebut. Lagi-lagi, perbedaan prinsip membuat Tobias dan Nora bertengkar. Pertengkaran itu berhenti saat Nora mencium bau hipernatural. Bau yang beraroma darah orang Kristen. Tak lama kemudian muncullah sosok yang selama ini ia cari, yaitu troll. Apa? Chris? Chris dan Andrea segera menyelamatkan Nora dan juga Tobias untuk naik ke helikopter. Tak lupa, Chris memvideokan penemuan ini untuk segera dikirim ke markas komando. Menteri dan para petinggi pemerintah langsung syok melihat monster troll yang tak pernah dibayangkan akan muncul. Setelah itu, menteri meminta penjelasan dari Nora, Andreas, Chris, dan juga Tobias. Nora masih belum bisa menjelaskan tentang makhluk tersebut. Sehingga Tobias menyela pembicaraan dan mengatakan bahwa itu adalah troll, monster yang terbuat dari batu dan tanah. Nora sempat kesal karena ia tak mau jika ayahnya terus membahas tentang troll, makhluk dongeng yang membuat ayahnya frustasi. Menteri kemudian mengambil alih semua komando untuk diserahkan ke pihak militer. Nora dan Tobias masih saja berdebat. Sebenarnya Nora tahu bahwa itu adalah troll. Namun ia sengaja tak mau membahas troll, karena legendanya troll ini berhubungan dengan darah orang Kristen saat kekristenan berabad-abad lalu.
Sempat ingin pergi, Nora berhasil dirayu oleh Tobias untuk tidak menyerah. Akhirnya ayah dan anak ini kembali berpetualang bersama. Lanjut lagi, Nora kemudian meminta untuk ikut dalam rombongan Chris. Chris kemudian mengizinkan Nora, Tobias dan juga Andreas, asal tetap mengikuti perintahnya. Ya. Så du ska vara med på det här. Operasi militer kemudian dijalankan, dipimpin oleh Chris. Sedangkan menteri dan para jenderal memantau dari layar markas komando. Sudah berjam-jam menunggu, sang monster belum juga muncul. Disinilah hubungan Tobias dan juga Nora kembali akur. Mereka menyadari kesalahan masing-masing. Setelah itu, tiba-tiba troll muncul di balik pepohonan. Jenderal memerintahkan untuk memulai penyerangan. Tembakan rudal, tank, dan senapan mesin ternyata tidak mempan. Troll malah mengamuk dan mulai menyerang para tentara. Saat Nora dan lainnya bersembunyi, ada seorang tentara sedang berdoa dengan kondisi luka-luka di tubuhnya. Namun tiba-tiba, troll malah memakan orang itu. Disinilah dimengerti, para troll ini bisa mencium darah orang Kristen. Chris kemudian mengajak Nora dan lainnya untuk segera kabur. Tapi Tobias malah memilih untuk mencoba menenangkan troll tersebut. Hal itu sebenarnya berhasil, sebelum kecerobohan pihak militer yang kembali menembaki troll tersebut. Tanpa sengaja, Tobias terhempas oleh kaki monster itu. Nora kemudian menghampiri Tobias yang sekarat. Di waktu akhir hidupnya, Tobias memberikan sebuah catatan, yaitu istana, rumah, dan raja. Tapi Nora belum mengerti apa maksud ayahnya itu, dan akhirnya Tobias pun tewas. Nora kemudian melihat-lihat catatan milik ayahnya, namun tetap saja ia belum bisa mengerti tentang makna catatan tersebut. Esok harinya, Chris dan Andreas kembali menemui Nora. Chris mengatakan bahwa pemerintah akan meluncurkan serangan udara. Di sini, Nora tak setuju dan kemudian kembali melihat catatan ayahnya. Dan ditemukan bahwa troll ini adalah makhluk yang membenci gereja. Nora kemudian mempunyai ide. Nora memberikan ide bahwa akan menyerang troll dengan lonceng gereja. Karena troll dianggap benci kepada gereja karena bunyi loncengnya. I gamle sagn finner vi beskrivelsen för en fiende som är ulik något vi har sett för en professor Tidman är rätt. Lanjut lagi di sebuah taman petualangan, banyak pengunjung yang sedang asik bermain. Tiba-tiba troll itu muncul. Hal itu membuat warga panik. Tak berselang lama, Chris, Nora, dan Andreas datang dengan beberapa helikopter yang membawa lonceng raksasa. Ternyata apa yang diperkirakan Nora benar, troll membenci suara lonceng. Tapi akibat kejadian itu, troll menjadi marah dan menghancurkan beberapa helikopter. Saat seorang bocah akan tertimpa helikopter, tanpa disangka-sangka monster itu malah menyelamatkan bocah tersebut. Hal itu dilihat langsung oleh Nora, yang berpikir bahwa troll masih mempunyai sisi baik. Lanjut lagi, Nora dan tim kembali ke markas komando. Mereka disambut dengan raut muka kekecewaan dari petinggi pemerintahan.
karena rencana Nora telah gagal. Akhirnya terjadi perdebatan antara Nora dan Perdana Menteri. Sang Menteri ingin serangan udara penuh, sedangkan Nora lebih memilih cara lain. Alhasil, Nora diberhentikan dari kasus troll. Vei mot hovedstaden. Jeg vet at vi har liten tid. Du har bidratt med, Professor Tidemann. Lanjut lagi, Andreas dan Menteri mengadakan rapat dengan Jenderal dan Menteri Pertahanan. Di sini, Jenderal dan Menteri Pertahanan mengaku memiliki senjata yang belum pernah diuji coba. Jenderal tak menyetujui penggunaan senjata tersebut karena akan mengakibatkan kerusakan yang hebat. Tapi Menteri Pertahanan masih ngotot menggunakannya karena keadaan darurat. Andreas juga diusir dari rapat karena menentang keputusan Menteri Pertahanan. Kan du forlate oss et Hal itu membuatnya mengajak Nora untuk kembali mencari jalan keluar. Ternyata seluruh warga kota Oslo sudah dievakuasi. Saat di perjalanan, Nora menemukan sebuah nama di catatan ayahnya. Dan beruntungnya Andreas pernah bertemu dengan orang tersebut. Orang itu adalah Sinding, raja di kota Oslo. Barulah Nora ingat pesan terakhir ayahnya, yaitu raja, istana, dan pulang. Mereka pun akhirnya segera bergegas berputar arah menuju istana Raja Sinding. Sesampainya di sana, Nora disambut raja yang ternyata sangat mengenalnya. Sang raja kemudian mengajak Nora dan juga Andreas menuju sebuah ruangan rahasia istana. Ternyata di bawah gedung istana tersebut, ada puluhan tengkorak dari monster troll. Para troll ini dibantai saat kristenisasi Norwegia di masa lalu. Hal itulah yang membuat troll membenci gereja. Setelah diteliti menggunakan senter ultraviolet, tulang-tulang itu berubah menjadi batu. Akhirnya Nora memiliki ide untuk bisa mengalahkan troll yang masih hidup. Ia kemudian menghubungi Chris untuk meminta bantuannya. Plan. Chris kemudian membawa pasukan kenalannya. Mereka menuju sebuah perbukitan dengan beberapa kendaraan. Di tempat lain, troll muncul di tengah kota. Troll tersebut menuju istana kota Oslo. Jenderal kemudian memerintahkan untuk melakukan serangan. Tapi hal itu sepertinya percuma. Perdana Menteri kemudian mengeluarkan keputusannya untuk menggunakan senjata terbaru yang belum pernah diuji coba. Jenderal dan Menteri Pertahanan kemudian mendatangi pusat komando untuk mendapatkan kode peluncuran. Di sisi lain, Andreas dan Nora bersiap dengan sebuah mobil. Andreas kemudian meminta Sigrid untuk meretas kode peluncuran rudal tersebut, agar mereka memiliki waktu menjalankan rencana Nora. Akhirnya, diam-diam Sigrid meretas kode-kode tersebut menggunakan komputernya. Dan beruntungnya, Sigrid berhasil melakukannya sehingga pilot pesawat tak bisa meluncurkan rudal. Lanjut lagi, inilah rencana Nora. Ternyata ia membawa sebuah tongkorak dari troll yang berada di istana Oslo. Hal itu ia lakukan untuk menarik perhatian troll. Awalnya rencana itu berhasil, tapi di tengah jalan tongkorak itu jatuh. Kembali ke Chris yang kini tengah sibuk menyambut kedatangan troll yang dipancing oleh Nora dan juga Andreas. Saat tengkorak kepala itu terjatuh dan pecah, kemarahan troll kian menjadi-jadi. Ia terus mengincar mobil Nora dan juga Andreas. Hingga saat mereka hampir sampai di tempat Chris berada, Andreas melompat jatuh. Tersisa hanya Nora. Di waktu yang sama, kelakuan Sigrid diketahui oleh sang jenderal, yang akhirnya peluncuran rudal kembali dijalankan. Singkat cerita, Nora berhasil selamat dari serangan troll. Chris juga tak mau menyia-nyiakan waktu. Ia langsung mengaktifkan lampu-lampu ultraviolet raksasa guna untuk melumpuhkan troll tersebut. Ternyata itulah rencana dari Nora. Ia tahu kelemahan troll yang tak bisa terkena sinar ultraviolet. Kejadian itu diketahui oleh pilot pembawa rudal. Sehingga ia bertanya apakah misi tetap dijalankan meski ada warga sipil. Jenderal memerintahkan pilot tersebut untuk membatalkannya. Tapi tidak dengan Menteri Pertahanan yang ngotot untuk terus menjalankan misi.
Alhasil, bau gementah Sigrid mendarat di wajahnya. Raungan monster troll membuat Nora dan orang-orang yang mendengarnya bersedih. Akhirnya Nora memilih untuk mematikan lampu dan meminta troll itu kembali ke Bukit Batu. Ya. Namun terlambat, matahari sudah terbit. Seketika itu juga, troll tersebut berubah menjadi batu dan monster itu pun tewas. Nora kemudian menamai bukit batu itu sebagai Bukit Tobias untuk mengenang sang ayah, dan film pun selesai. Itulah tadi alur film Troll di tahun 2022, di mana keseimbangan antara manusia dan juga troll terganggu akibat kekejaman manusia di zaman dahulu, yang menyatakan bahwa ras manusia sebagai ras paling unggul, sehingga tak memikirkan tentang hak untuk makhluk lain. Kesombongan manusia membuatnya mendapatkan perlawanan dari akibat keburukan yang mereka lakukan. Sampai di sini dulu pembahasan film kali ini, sampai jumpa di film seru lainnya, dan bye.